Hai guys, balik lagi bersama gue di RHT Channel. Masih main game Farming Simulator 19. Sebelumnya gue udah punya Animal Pen Extension atau ya penyuplai air untuk air minum ternak. Terus gue udah ada alat untuk memix atau mencampur bahan-bahan untuk makanan sapi. Karena di sapi itu ada bagian makanan yang harus dicampur ya, dari hay, silage, dan straw. Nah, gue udah punya. Nah, sekarang nih gue punya lagi ini yang paling pentingnya nih guys, yaitu kandangnya. Karena percuma kalau kita udah punya akses untuk air, terus alat untuk mencampur makanan, sedangkan kandangnya itu masih yang bawaan. Menurut gue ya mendingan yang cari yang lain lah, yang lebih bagus yang pasti. Nah, di sini gue punya modnya, ini mod bernama Hot Animals, dan di dalamnya itu berisi beberapa kandang ternak, baik itu sapi, kambing, kuda, ayam, bahkan babi. Bahkan babi guys. Nah, di sini ada beberapa kandang. Ini kandang dua, ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang kecil. Terus ini bagian sapi, dan ini kandangnya outdoor nih guys. Kalau buat sapi ini outdoor nih, baik yang kecil, yang besar juga nih outdoor. Kapasitasnya lumayan 150 ya, yang paling besar, dan yang kecil itu 50. Terus ada untuk kambing, ini kambing hanya satu. Dan ini yang paling banyak nih guys, 350, lumayan lah banyak. Terus babi ada tiga nih babi, lumayan ya. Terus ada ayam dan kuda. Nah, terakhir di sini untuk manurnya ya, untuk nah ini untuk kotorannya ya, manur. Nah, gue bakal beli satu persatu. Kalau yang ini nih kayaknya ini bebas nih, mau dipakai kandang apa aja ini bisa nih kayaknya nih, soalnya ini gak ada namaannya. Nah, kalau yang lain ada nih. Nah, gue bakal beli dulu kandang sapi ini yang agak kecilan aja dulu. Pokoknya kalau urusan peternakan nih gue udah lumayan komplit ya, alat-alatnya dan beberapa mod tambahan juga membuat ya untuk merawatnya itu lebih mudah. Karena urusan air, urusan makanan itu udah beres lah, gampang sekarang sih. Nah, cuman nih yang membedakan dengan yang versi bawaan, meskipun gue pakai mod Animal Pen Extension, ini gak bisa langsung dipakai guys, harus diedit dulu. Nah, ini contoh apa, pipahnya. Nah, ini harus diedit dulu. Tinggal klik R untuk mengedit ya. Nah, bisa digeser-geser nih. Pindah objek, tinggal klik G. Nah, sekarang nih yang pindah ininya nih. Nah, ini udah pas, tinggal di enter. Nah, ini bisa. Nah, sekarang tinggal diisi dulu nih si ternaknya. Nah, sekarang bisa dibuka nih. Tuh kan bener. Nah, ini nih si kekurangannya ya. Meskipun pakai mod Animal Pen Extension, tapi harus agak dirubah dikit lah.
Nah, jadi ada ini juga nih, bisa di custom, bisa digeserin. Nah, untuk yang lain sih ini yang membedakan karena ukurannya doang ya, sama desainnya. Nah, tapi untuk yang ini nih, yang babi ini agak rumit sedikit untuk memberi makannya. Nah, gue pakai yang ini dulu nih ya. Nah, ini kayaknya bebas nih di isinya. Tuh bisa sapi ternyata guys. Oh, sapi. Ternyata ini kandang sapi guys, kirain bebas nih. Nah, di sini tempat untuk mengambil si kotoran cair. Nah, di sini tempat minum. Seperti biasa harus di edit ya. Ini kayaknya tempat minumnya nih, dikit amat ya. Nah, ini untuk memerah sapi. Nah, yang agak rumit itu kalau yang babi nih. Ini lumayan banyak ininya nih. Nah, untuk yang belakang nih, bagian belakang. Ini untuk makanan. Nah, ini untuk makanan babi ada khusus. Ini untuk kotoran cair. Terus ini air. Nah, ini di dalam kandangnya seperti ini. Nah, yang hitam tuh saluran air ya. Air. Cuman nih gue gak tahu nih kalau pakai mod animal pen extension tuh jadi gimana ya. Kalau sapi kan tadi ada tuh tempat air. Nah, ini gimana nih, banyak lagi tempatnya. Nah, ini untuk ayam lebih kecil tapi lumayan menampung banyak. Terus kuda. Nah, ini untuk menunggu hasil telur, di sini disimpannya. Nah, ini untuk memberi makan di sini. Dan untuk ayam juga ada nih khusus untuk makanan. Nah, ini. Atau pakai wheat juga bisa, wheat langsung. Gak harus beli ginian ya. Langsung aja dari panen terus dikasih juga bisa, guys. Pokoknya yang ada tabung-tabung gini ini untuk makanannya lah. Nah, ini untuk mengambil si kotoran cair. Nah, ini kandang kuda guys.
Dan enaknya kalau ternak kuda tuh ini nih bisa dinaikin guys, bisa dibawa touring. Yuk, yuk, balap, 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 balap. Yo, balap, 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 balap. Wah, kalah nih mobil. Nih kalau lagi lari gini nih ada suara napasnya tuh. Tuh. Nah guys, mungkin segini saja video gua kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua. Terima kasih dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.